Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sesama pecinta batu seseki dan batu acik. Apa kabar teman-teman sekalian, sahabat? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya bagi yang bekerja keras tentunya. Kini bertemu kita kembali bersama Lauser Steam Channel dalam menelusuri, mencari daerah-daerah atau sungai-sungai yang banyak menyimpan batu seseki dan batu akik. Nah, ini adalah perjalanan kita dalam menelusuri dan mencari batu seseki di sungai-sungai yang coba kita rangkum menjadi sesuatu yang bisa kita tonton. Ini adalah contoh-contoh dari bebatuan seseki mini yang kecil-kecil yang kita kumpulkan dan bakal kita lihat bersama. Keunikan dari batu seseki kita kali ini rata-rata berbahan batu akik Gio Aceh, bercampur juga dengan berwarna merah kehati seperti jasper, ya, nefrit, dan bentuk batu oren lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Nah, ini adalah seseki berbentuk yang emas dengan guratan garis yang sangat menarik dengan perpaduan warna yang nyentrik. Nah, ini adalah salah satu batu hati ayam, batu di dalam batu yang bila kita perhatikan menempel berbagai macam batu yang sangat berwarna, mulai dari hitam, hijau, pink, oranye, coklat, dan sebagainya. Nah, ini batu masih mengandung batu giok dengan bentuk seperti hewan dua alam, yaitu berbentuk kodok yang nampak cukup bagus dan unik dengan tingkat kekerasan yang sudah sangat keras. Ini bakal kita bawa, kita bungkus untuk dijadikan koleksi. Nah, kemudian ini perpaduan warna coklat dengan guratan oranye dengan garis yang indah berbentuk seperti tebing yang kokoh. Nah, ini menunjukkan bahwa corak bebatuan seseki yang ada di sungai ini sungguh sangat bervariasi bentuk, corak, dan warnanya. Kita lanjut. Nah, warna yang sungguh menawan dengan oranye bercampur kehijauan membentuk bebatuan yang cocok sekali untuk dibuat batu akik. Nah, kita lanjut. Ini berbentuk kembali seperti keong, tapi bukan keong emas. Ini adalah keong kampung, ya. Nah, cukup unik dan menarik, indah sekali. Dan ini kita coba untuk membawa pulang sebagai koleksi. Ya, ini masih berbahan batu giok, ya, batu giok Aceh dengan bentuk seperti hamburger, ya, bentuk roti. Kalau kita perhatikan cukup unik, sangat simpel, kecil, dan agak menggemaskan. Nah, kembali dengan bentuk corak motif batik, ya, dengan model seperti isi buah kacang, ya, buah kacang berwarna coklat oranye. Kita lanjut. Ya, ini adalah bakal batu akik berbentuk dan berwarna kemerahan. Nah, sepertinya ini adalah jasper, ya. Kita lanjut. Ya,
padut oranye dengan buratan warna putih ya, dengan berbentuk hewan, kepala hewan, sepertinya kepala seekor kambing ya, cukup cantik ini ya, dengan buratan yang sangat menarik. Oke, kita lanjutkan pemirsa. Nah, ini batu baby ya, batu baby anak bayi ya, dengan dasar batu aki Aceh, cukup cantik dengan buratan yang menawan bercampur dengan warna hijau yang agak memudar bagian atasnya. Kita lanjut. Nah, ini ya batu sungai dengan bentuk yang sangat nyentrik dengan buratan yang sangat meyakinkan ya, cukup baik sekali dasar batu giok juga nih. Kita lanjut ya, ini satu lagi keunikannya, bagaikan hewan yang lagi mulutnya ternama ya, dasar asli batu giok, namun dominasi bebatuan di sini ya, warna hijau dan coklat. Rata-rata masih berbahan batu giok aja. Nah, ini coklat dengan buratan yang timbul ya, menambah keunikan dari bebatuan Pulseki ini ya, cukup baik sekali bila dipoles ya, dipoles dan dijadikan pajangan untuk di ruangan rumah. Kembali kita lihat dengan bentuk pesawat dan gelengkap pun cukup indah, sangat menarik. Bahan dasar batu giok juga ya, cuman agak kecoklatan bagian luarnya, yang sudah tentu pasti bagian dalamnya berwarna hijau. Oke teman sekalian, terima kasih, sampai ketemu kembali. Jangan lupa like, comment, and share agar channel ini dapat berkembang dan menyajikan video yang cukup menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.